cuma satu orang, ini ada dua orang. Nah, ini suami saya ada keluar, ambil kacamata. Hi baby, did you get it? Your eyeglasses? Okay. So, tadi saya dan suami saya udah mencoba tidur di tempat tidur yang ini. Itu enak sekali dan sangat lembut dan kita bisa membuat bisa adjustment, maksudnya bisa dikasih naik turun di tempat tidur dan sangat-sangat comfortable, sangat-sangat menyenangkan. Teman-teman sekalian, saat ini saya mau mendampingi suami saya dulu karena kita akan menegosiasi agak harganya dari tempat tidur itu. Oke? Ini 4C. Kita mau ngambil yang 5. Ini yang kita mau ambil. Dan tempat tidur ini kita dapat garansi 25%. Ya, jadi dan juga kita his brother works for the company. 25 tahun garansi. Jadi suami saya lagi mengisi itu dia punya kuliah. Jadi kita akan dapat nih. Thank you, terima kasih buleku sudah ganti lagi tempat tidur kita. Ya, semoga tempat tidur kita menyenangkan. Pilihnya ya, tinggal kita mau pilih yang mana yang besar. Semuanya ini ada diskon sekitar $600 ya, $600. Ini dia namanya dari tokonya, sleep number. Jadi kita mau tidur pada saat kita tidur kita bisa. Kenapa dinamakan sleep number? Saya baru tahu tadi. Kalau kita tidur itu dia ada level nomornya. Kita bisa bikin sampai dari 100 ke 10 angkanya. Ke 25 yang tadi kita rasakan sangat sekali lembut dan sekali, tapi itu tidak terlalu bagus untuk postur badan kita. Kita harus ada sedikit keras-keras sedikit. Jadi seusia saya harus sekitar 55 dia punya nomor levelnya. Tapi kalau kamu bikin juga 35 atau 25 terserah kita seperti itu. Jadi saya sudah mau ganti tempat tidur dengan bolek saya. Ya, sudah mengisi. And that's the key, is when you got the right seat number, you'll fill in the small of your back. Yeah. Okay. My business there. Oh, okay. That's the best I can do for you. I don't have an email. She's got one if you okay. Want to. Yeah, no worries. Yeah, we'll have to get at least one of them. And then do you have a monthly housing payment? No. Okay, so zero. That is the and same as that. Okay. I'll get an email from her. Okay. Yeah, okay.